Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Trismoroni dengan lapak Bonce Beta Fishnya atau Bonce Bevi. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan ngiklanin, nawarin, ngepromosiin untuk ikan yang ready stock di lapak Bonce. Kali ini ada serian apa dan reviewnya ala Bonce seperti apa? Monggo dipantau sampai video dari saya selesai ya guys. Ntar kita ikutin gerakan si ikan ya guys. Kali ini saya ada 2 ekor jantan plakat double tail Fancy. Kali ini Fancy, kalau kemarin kan plakat double tail koi ya guys, kalau ini Fancy. Untuk review ala singkatnya dari Bonce, langsung aja saya ulas ya guys biar nggak lama-lama. Untuk serian plakat double tail Fancy ini, warnanya kurang lebihnya dia didominasi warna merah ya guys, ada biru dan ada putih kalau yang depan. Kalau yang belakang ada hitamnya dikit sih guys. Kalau yang belakang itu dia merah, hijau dan putih. Di sini sih kalau dari hasil penglihatan saya, dari hasil observasi saya di observasi guys, hasil observasi saya dan pengamatan saya, ini dia ekornya udah terbelah. Kalau ini udah terbelah guys. Bentar. Kalau ini dia ekornya udah terbelah guys. Kalau koi kemarin belum sih ya, belum nampak terbelah sih. Kalau ini dia udah nampak terbelah banget ini. Ini dia udah nyampe sini dia. Apa namanya? Belahannya tuh dia udah sampai ke bawah sini guys, ke ujung ekornya itu. Dikira apa ini guys? Oh, ternyata dia dikira lawan ini guys. Yang belakang pun juga iya, itu di ekornya itu udah terbelah guys. Nah tuh ya, kayak numpuk kalau yang belakang itu guys. Nah ya, gerakan ikannya seperti ini guys. Mungkin takut sama sama ujung serok saya ini ya, gagang serok saya, takut dia guys, dikiranya mau dipukul kali ya. Tuh, nah kelihatan kalau ini dia udah pecah guys, ekornya udah pecah. Berasa banget double tailnya ya guys. Kalau ini serian ini guys, usianya juga 4 bulanan, terus siap di order juga. Ini yang asik ini yang asik itu dorsalnya guys. Dorsalnya dia panjang. Kalau serian plakat atau serian serian bulan itu beda ya, half moon itu beda. Nah, kalau ini dorsalnya itu hampir ini ya, di bagian moment edge, di bagian ke kepalanya ya guys. Ah kacau ini, gerakan ikan bener-bener harus diperhatikan dan harus gerak cepat juga pegang tripodnya ini guys. Kalau enggak kita bisa kelewatan mantau si ikan nih. Sementara yang belakang kagak kelihatan dulu guys. Ntar saya udah mundur ini guys. Nah kalau ini kan dia dorsalnya seninya si dorsal double tail itu dia panjang guys, panjang. Kalau serian plakat biasa sih ya, nggak double tail itu dia nggak begitu panjang dorsalnya tuh. Dorsalnya aja separuh badannya lebih guys tuh. Ya ini performa apa adanya dari lapak Bonce Beta Fish, dan ini juga serian, termasuk serian limited edition dari lapak Bonce. Siapa cepat dia dapat, dan ya performanya kurang lebihnya seperti ini guys. Nah goyangan ekornya asik guys, dan ekornya udah terbelah guys tuh, udah terbelah guys. Enggak kayak terbelah, tapi udah terbelah ini guys. Mau yang depan atau yang belakang? Yang belakang tuh udah kelihatan banget guys, udah kelihatan dia numpuk, kayak numpuk ya, bukan kayak deh, udah numpuk guys. Langsung
Ekornya dua, guys. Ekornya dua. Ini serian spesial yang saya keluarkan, dan buat yang mau order, monggo langsung ke WhatsApp saya ya di 081-329-086-830. Review ala singkat dari Mbak Bonce, saya rasa udah cukup. Dan buat yang mau follow-follow Instagram saya juga boleh di akun @grinoni_bbf. Pokoknya yang terbaru, yang ready stock terbaru seriannya, saya display dan saya info di channel YouTube saya ya guys. Oke guys, saya rasa nggak lama-lama, buat yang mau order nih ikan segera merapat, dan nggak lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Trismanoni. Tunggu video-video selanjutnya dari lapak saya, dan pokoknya pantengin terus. Akhir kata dari saya, nggak lupa untuk nyebarin virus ikan cupang hias ke seluruh wilayah Nusantara Indonesia agar keberadaannya makin-makin diketahui oleh halayak banyak. Oke guys, sampai di sini dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Saya tunggu orderannya, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You guys, bye-bye.